Ya pemirsa, meski tengah diberikan ujian berupa musibah kebakaran hebat, warga Pangkal Duri tetap menjalani ibadah puasa sebagaimana mestinya. Warga berpuasa di tengah krisis air bersih. Sekitar 207 jiwa dari 72 kepala keluarga, warga di Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terpaksa menjalani ibadah puasa di pengungsian. Ratusan warga pesisir pantai timur Jambi itu kehilangan tempat tinggal dan seluruh harta benda akibat kebakaran yang menghanguskan rumah mereka 5 hari yang lalu. Seluruh korban kebakaran di Desa Pangkal Duri, Tanjung Jabung Timur tersebut hingga Kamis pagi masih mengungsi. Mereka terpaksa menjalani ibadah puasa di pengungsian karena belum ada kepastian bantuan pemerintah untuk membangun rumah mereka kembali dalam waktu dekat ini. Para korban kebakaran tersebut mengungsi di hall bulu tangkis dan puskesmas Desa Pangkal Duri. Kondisi para korban kebakaran di Desa Pangkal Duri itu juga memprihatinkan untuk menjalani bulan puasa karena mereka mengalami krisis air bersih. Diketahui sumber air bersih di pesisir pantai timur Jambi itu sulit, sedangkan bantuan air bersih yang dipasok ke lokasi pengungsian masih terbatas. Ya, tapi kita tetap sediakan untuk menutup puasa beliau. Jadi untuk puasa semua di sini aktivitasnya? Iya, buka, sahur. Tapi ada sebagian juga di rumah keluarga. Kejadian kebakaran ini kita tetap puasa gitu ya? Alhamdulillah puasa. Ada sebagian puasa. Sebagian tetap puasa juga karena masih relawan. Klifa Patria, JEK TV melaporkan.